Hanya seo dalam bab 4 kita akan membahas tentang annyeonghaseyo artinya halo. Jadi pada bab ini akan dipelajari mengenai salam dalam bahasa Korea. Salam yang dipakai dalam berbagai situasi contohnya untuk pengucapan apa aja kita simak. Nah, bagaimana kalau kita mencari tahu salam yang diucapkan kepada orang yang baru pertama kali ditemui? Misalnya nih bilang Hai, halo Atau selamat pagi, siang, sore, malam Jadi itu ungkapannya pakai Anyong haseo Dan kemudian Jika kita baru pertama kali Ketemu sama orang Biasanya kita bilang Mana so banget semnida Artinya senang bertemu dengan anda Sekali lagi kita Bareng-bareng ucapkan manaso banggap semnida. Jadi nanti lawan bicaranya akan menjawab nih, manaso banggap semnida. Artinya ya senang bertemu dengan anda gitu ya. Jadi diingat ketika pertama kali ketemu orang kita bilang manaso banggap semnida. Manaso banggap semnida. Ya seperti itu ya. Kemudian Mari kita cari tahu lagi bagaimana cara mengucapkan salam ketika kita berpisah. Gitu, tadi kalau ketemu bilangnya mana sebab semida, kalau berpisah kita bilangnya "anyongi Gesewu, artinya selamat tinggal. Lawan bicara akan bilang "anyongi gesew", artinya selamat jalan. Kemudian, selain itu juga mari kita cari tahu bagaimana cara mengungkapkan pernyataan minta maaf dan terima kasih. Jika bilang terima kasih kita sering banget dengar kamsamida, kamsamida. Jadi kamsamida itu artinya terima kasih. Biasanya lawan bicara bilang anieyo artinya terima kasih kembali. Jadi bilangnya gimana? Kamsamida. Gitu. Selanjutnya untuk bilang minta maaf kita bilangnya Chui song hamnida Chui hamnida Ya, hamnida Maka lawan bicaranya akan bilang Kencanayo Artinya tidak apa-apa Sekali lagi, kencanayo Artinya tidak apa-apa Nah, kemudian Karena masih berkaitan Kita lanjut ke bab lima juga tentang ucapan dan ungkapan Jadi sekarang kita belajar tentang Jumal Jalboneseo Apa artinya? Selamat berakhir pekan Jumal Jalboneseo Nah, oke okay. Kira-kira sebelum dan sesudah tidur Bagaimana orang Korea mengucapkan salam? Yang pertama, bilang Anyong hiju museo Artinya, selamat tidur Kemudian juga ada chal chayo, artinya juga selamat tidur. Sama ya, selamat tidur atau selamat malam biasanya diungkapkan seperti itu. Jadi, jangan bingung, artinya bisa selamat tidur atau selamat malam. Kemudian ada lagi ungkapan tentang apakah tadi malam tidurnya nyenyak gitu atau selamat pagi gitu. Biasanya, ungkapan ini diungkapkan ketika pagi hari bangun tidur. Biasanya bilangnya, "anyongi cumu sosoyo gitu, gimana anyongi cumu sosoyo?" Nanti lawan bicaranya akan jawab nih, "ciao -ja gitu, oke okay? ciao -ja Kemudian kira-kira bagaimana mengucapkan salam sebelum dan sesudah makan, bagaimana ya gitu? Ungkapannya adalah Jalmukisemnida Artinya Selamat makan Kemudian nanti biasanya jawabnya Mani gitu Mani Makan yang banyak atau selamat menikmati Kemudian lagi ada ungkapan Jalmukisemnida Chol mogus semnida artinya saya sangat menikmati makanannya. Biasanya diungkapin setelah selesai makan, bilangnya Chol mogus semnida gitu. Kemudian nanti pelayannya paling bilangnya nih gitu ya. Kita gitu. jadi diingat lagi, sekali lagi ya diungkapkan. Chol mogus semnida. mogus semnida. Daeme atau selanjutnya kita belajar tentang. Bagaimana mengucapkan salam untuk akhir pekan? Kalau di awal di judul tadi gimana? Jumal Jalboneseo. Artinya selamat berakhir pekan. Atau bisa bilang selamat hari minggu. Seperti itu. Nanti jawabannya lawan bicara akan bilang. Nih. Jumal Jalboneseo. Nih. Jumal Jalboneseo. Oke. Kemudian ada lagi ungkapan bagaimana caranya memberi ucapan selamat. Biasanya bisa selamat tentang secara umum, selamat apapun juga. Bisa selamat apa aja. Misalkan selamat itu bilangnya cuka hamnida. Cuka hamnida. Cuka hamnida. hamnida artinya selamat. Jadi nanti lawan bicaranya bilang kamsamnida, terima kasih. Jadi biasanya juga kalau mau bilang selamat ulang tahun, ulang tahun itu sengil, jadi tinggal tambahin ulang tahun, selamat ulang tahun, sengil juga hamnida seperti itu. Jadi untuk mengungkapkan selamat atau congratulation kita bilangnya juga hamnida. Oke, okay. begitu dulu pelajaran tentang ungkapannya, teman-teman bisa apalin semua ungkapan sekaligus pahami ketika lawan bicara mengungkapkan sesuatu dan jawabannya apa. Seperti itu, oke? Okay? Sampai ketemu di pelajaran bab selanjutnya. Selamat belajar dan selamat menghafal. Annyeong